loud in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short, so I wanna live real. But how's it supposed to feel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glitchers dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Masih mengenai Jordi Onsu dan juga Ayu Ting Ting, ternyata mereka sudah kenal sejak lama. Terlihat dari video yang beredar saat ini, tahun 2015, Jordi Onsu dan juga Ayu Ting Ting sempat jalan-jalan bersama dengan Shiva serta Nanda Fahrija. Ternyata momen kebersamaan ini masih berlanjut hingga tahun ini, 2022. Dan yang menjadi sorotan kemarin saat Ayu Ting Ting berulang tahun, Jordi Onsu rela mendampingi Ayu Ting Ting dan juga keluarga merayakan pesta ulang tahun Ayu Ting Ting yang ke-30. Terlihat momen bahagia ketika Jordi membawa Ayu Ting Ting turun dari mobil dan menggenggam tangannya dengan erat karena takut jatuh. Dan di sini juga ada momen yang sangat bahagia ketika Ayu Ting Ting memberikan kue spesial, kue pertama untuk Jordi Onsu. Momen manis yang lainnya yang terekam kamera secara diam-diam yaitu ketika Jordi memberikan handuk untuk Ayu Ting Ting. Perhatiannya sungguh sangat luar biasa. Dan inilah yang menjadi perbincangan netizen. Apakah Ayu dan juga Jordi memiliki hubungan khusus ataukah hanya sekedar berteman saja? Kita doakan yang terbaik untuk Jordi dan juga Ayu. Semoga mereka berdua mendapatkan jodoh yang terbaik. Karena seperti yang kita tahu, Jordi maupun Ayu Ting Ting adalah orang yang baik, yang sangat perhatian dengan semua keluarga. Semoga di momen liburan besok hari Minggu ada sesuatu yang spesial ya untuk Ayu Ting Ting dari sahabat, bahkan dari yang paling spesial, baik dari Jordi, Victor maupun yang lainnya. Atau kita akan melihat nih kemeriahan dari Ivan Gunawan. Wah, Mimin juga penasaran ya, akan ada apa nih hari Minggu besok nih. Pokoknya untuk semua pantengin terus ya channel ini. Pastinya Mimin akan selalu memberikan info-info terupdate mengenai Ayu Ting Ting tentunya. Tinggalkan kebahagiaan Ayu dan juga Jordi. Di sini ada sesuatu yang sangat wah luar biasa. Langsung dari Ayu Ting Ting fan, Teteh mau bucin ke semua member BTS, baju-baju, HP dan juga semuanya langsung disikat habis ya. Semuanya ori sama banget nih sama member-member BTS. Mulai dari RM yang sweaternya sama Ami, kemudian baju tidur piyama dan juga dressnya sama semua. Itulah kehebohan Ayu Ting Ting saat menyukai seseorang, bahkan rela merogoh kocek yang sangat luar biasa demi memberikan kebahagiaan kepada hatinya agar sama dengan apa yang dipakai oleh member BTS tersebut. Mulai dari Jimin, V dan juga Jungkook serta member BTS yang lainnya, Ayu sudah punya dan koleksi semuanya nih. Semuanya ori pemirsa. Wah luar biasa ya, rezeki untuk Ayu Ting Ting memang sungguh sangat luar biasa. Semoga kita juga nanti bisa mempunyai rezeki seperti Ayu Ting Ting yang berlimpah nih, bisa membahagiakan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting malam hari ini. Ayu ada di dalam mobil. Ayu baru saja pulang dari lokasi syuting Lapor Pak. Dari pagi, siang hingga malam, Ayu Ting Ting selalu bekerja demi membahagiakan keluarga, terutama anak dan juga ayah dan juga bunda mom Ayu Ting.
Doakan semoga Ayu sehat selalu, dan inilah momen kebahagiaan Ayu saat berjoget di dalam mobil. 12 menit yang lalu, Ayu Titik bagikan di Instastory-nya. Sehat untuk Ayu, semoga selalu sukses dan semoga selalu lancar dalam segala hal. Bagian sama semua, selain ada kegiatan Ayu Ting-Ting yang ingin langsung dari Instastory Ayu, di sini juga ada kegiatan Ayu Ting-Ting bersama sahabatnya di Brois TV yang hari ini kehadiran bintang tamu yaitu Jedar dan juga sang suami tercinta. Bagi sahabat semua juga jangan lupa nih nonton Lapor Pom malam hari ini, seru abis nih pemirsa. Ada Vincent dan juga sang bulu tangkis legendaris yang pernah mendapatkan piala emas nih. Bagi sahabat semua jangan lupa ya, ada Gracia Poli dan juga sahabat-sahabat yang lainnya di Lapor Pom Trans 7. Oke sahabat semua, mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. 아이고, 이거 뭐야? 너무 귀엽다. 고마워, Miss Glow. keren banget kuenya dari Dear Butter. Terima kasih. Oh, lucu banget. Thank you, love. Makasih ya, sayang. Uhuh, ini paling enak. Dari apa? Dari apa? Dari apa? Hey Ayu, happy birthday to you. May God bless you, give you long, healthy, happy life. All the way from Singapore. Hey Ayu, happy birthday to you. May God bless you, give you long, healthy, happy life. All the way from Singapore. Lagi makan keripik ikan sambal lado nih, lihat sama nasi panas, enak banget guys. Enak banget. Ini di gado juga enak banget. Lu ada ini paling enak, cutting cumi ting-ting kuliner itu paling sedap, nggak ada yang lain. Kita coba ya. Manis, ngerasa guys, pedasnya guys. Cuma ada di ting-ting kuliner. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I
I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt.